Oke, Bro tahap Alien pertama adalah is illegal. di video ini gue akan fokus pembangunan support, karena teman-teman lihat di sini support gue 0%. Kenapa bisa 0%? Karena gue membatalkan pemilu kemarin, teman-teman ya. Halo teman-teman, welcome back to Lang Gaming teman-teman, atau The El Presidente teman-teman ya. Jadi ini adalah channel yang banyak membahas soal Tropico 6 teman-teman, dimana semoga bisa menjadi tayangan yang bagus buat teman-teman. Dan teman-teman, video ini direkam dengan kualitas terbaik yang jadi teman-teman boleh kasih like dan subscribe untuk dukungan support ya, untuk memajukan bersama-sama channel ini mencapai 100 subscriber pertamanya teman-teman ya. Karena channel ini kalau nggak ada teman-teman juga nggak bisa berjalan dengan baik. Oke, di sini ada mobil merah yang cuma satu teman-teman, kita mau lihat ya si Fiore ini mau kemana teman-teman ya, kita akan lihat. Oke, kita akan ikutin dulu dia mau kemana teman-teman. Oke, dia bekerja di sini ya teman-teman ya. Oke, tahap pertama adalah di video ini gue akan fokus pembangunan support, karena teman-teman lihat di sini support gue 0%. Kenapa bisa 0%? Karena gue membatalkan pemilu kemarin teman-teman ya. Jadi dengan membatalkan pemilu ya, itu orang jadi nggak suka ya teman-teman. Dan di video ini juga teman-teman ya, kita juga akan, kalau soal ekonomi kita harusnya sih udah lebih bagus teman-teman ya, karena di sini udah mulai masuk industri rokok dan macam-macam teman-teman ya. Nah sekarang ya, gue akan menuruti permintaan dari faksi-faksi yang komunis dulu nih teman-teman ya, yaitu dia pengen bikin sebuah penjara teman-teman. Oke ya, kita turutin dulu teman-teman, kita bangun penjara. Oh, duitnya lagi minus teman-teman ya, kita akan bangun penjara. Nah sekarang udah plus ya, ekonomiku udah mulai kuat teman-teman. Kita akan bangun penjara itu di sini ya teman-teman ya, kita akan bangun penjara prison. Oke ya, prison itu di, kita dulu. Oke, seperti ini teman-teman ya, ini adalah penjara. Oke, dan gua akan bikin kantor polisi dong teman-teman. Kantor polisi di sini kita lihat wilayahnya yang kelihatan tidak aman itu di, kayaknya di wilayah ini memang nggak ada yang aman sih teman-teman ya. Kita bangun kantor polisi di bekas ini ya teman-teman ya, di bekas apa namanya, rum distillery ini ya teman-teman ya. Oke ya, nah ini kita lagi dalam proses pembangunan ya. Jadi di sini teman-teman, di video selanjutnya udah dijelasin ya bahwa kita berinvestasi kepada banyak sekali jenis-jenis industri teman-teman ya, dan jenis-jenis industri ini ya udah berjalan dengan cukup baik ya, udah berjalan dengan cukup baik, dan kita siap untuk mengembangkan popularitas kita di depan ini ya teman-teman ya, di depan apa namanya, di hadapan masyarakat gitu. Dari 0% bisa enggak jadi 100% gitu ya teman-teman ya. Oke ya, kita akan coba. Bentar, sebentar teman-teman, kantor polisi lagi dibuat. Oh, workernya nggak ada teman-teman, nggak ada yang mau jadi construction office teman-teman. Kenapa ini nggak ada yang mau? Mungkin karena gajinya sedikit teman-teman ya. Wow, vacant jobsnya 68 teman-teman, ini kacau banget nih. Kita benar-benar sangat kekurangan orang, warga ya. Jadi di sini kita rescue maninya kayaknya diperbanyak deh teman-teman ya. Rescue maninya kita diperbanyak. Oke, jadi kurang lebih kayak begini. Kita butuh warga sipil teman-teman ya. Oke, untung yang jadi polisi ada. Nah teman-teman, oke, uangnya surplus lagi ya.
Oke, teman-teman, ini kita rebuild. Why curse the future? Only if Tropico can win the war. So remember, if you want flying cars, be vigilant and buy war bonds. Oke, teman-teman ya. Fire station. Kita diminta bikin fire station, teman-teman ya. Fire station itu ada di sini, teman-teman ya. Fire station atau pemadam kebakaran, teman-teman ya. Pemadam kebakaran kita mau bikin di belakang sini, oke lah ya, teman-teman ya. Di dekat pabrik. Apa? Oke, begini jalannya jelek banget ya, ini kayak gang cuman segini doang, teman-teman. Kita kasih aja di sinilah ya, rumah country house gitu ya. buat si pemadamnya, teman-teman ya. Sama kita kasih juga lah yang buat referen-referen begini ya. Warung kopi, sama kita kasih juga taman kecil di sini, teman-teman. Oke, jadi biar nggak kelihatan buluk-buluk amat gitu ya, teman-teman ya. Oke, penjara lagi dibangun, pos polisi lagi dibangun, ya. Fire station atau pemadam kebakaran juga lagi dibangun, teman-teman ya. Oke, kita di sini mulai dapat dukungan, teman-teman. Yang pertama dukung kita adalah teman-teman dari faksi komunis, teman-teman ya. Oke. Lock them out. Ini config labor, teman-teman ya. Oke, kita akan. Oh, ini udah ada yang langsung di penjara nih, teman-teman. Oke. Pleasure doing business with you, President. Oke, teman-teman. Tadi komunis, sekarang kapitalis, teman-teman ya. Sudah memberikan kita dukungan, teman-teman ya. Nah, sekarang healthcare, teman-teman ya. Healthcare ini masih sangat-sangat jelek banget, dan di sini juga benar-benar kita butuh ini sih, teman-teman nih. Butuh apa namanya? Mana sih? Ini ya. Aduh. Immigration office-nya masih ketutup, teman-teman. Oh iya, Pinel Colony udah itu. Oh, aduh, gue lupa. Dari awal, dari zaman kolonial, kita belum bikin itu, teman-teman. Belum bikin belum bikin itu loh. Dari zaman kolonial itu kita belum bikin library, teman-teman, ya. Library itu sangat penting. Jadi buat teman-teman di sini yang berpikir buat apa sih lang library itu buat upgrade, teman-teman, buat upgrade. Jadi buat teman-teman yang masih belum ngerti library dan macam-macam itu buat upgrade intinya sih. Nah, di sini gue pengen bikin ada satu gedung pemerintahan khusus, teman-teman ya. Di mana ya kira-kira ya gedung pemerintahan ini enaknya ya, di dekat penjara ini atau di mana ya? Oke, teman-teman, kita mesti padetin ya, teman-teman ya. Oke deh, sementara kita taruh di sini. Quick build ya. Di sini gua open door ya. Jadi open door ini benar-benar kita ini ya, teman-teman ya. Membuka pintu. Education requirement-nya college, teman-teman. Ya. Masalahnya nggak ada lagi yang statusnya college begini, teman-teman. Coba deh kita lihat lagi. Oke, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman.
di sini gue import, dia kita disuruh produce menghasilkan bot teman-teman ya. Oke deh ya, kita bangun dulu. Tapi sebelum itu adalah kita bangun lumber mill teman-teman. Bangun lumber mill, lumber mill kita taruh di mana ya? Di sinilah. Log kita jual nggak ya? Log ini kita jual nggak teman-teman ya? Mana sih log? Berarti kita plank nggak usah dijual, log juga jangan dijual teman-teman. Oke ya, kita seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini nih nggak bisa diandalkan nih apa namanya Cigar Factory teman-teman, karena dia selalu kehabisan bahan baku. Ini kacau nih teman-teman ya kalau modelnya begitu nih. Oke, kita belum. Oke ini sebentar ya datang. Oke ya, kita udah ada dua pekerja, dimana di sini berfungsi mereka untuk imigrasi teman-teman, karena kita benar-benar sangat kehilangan, kita sangat membutuhkan pekerja ya teman-teman ya. Oke, sini ada demo ya kan. Oke, demo dia butuh healthcare happiness teman-teman ya. Sebentar ya, gua lagi butuh, gua lagi bangun ekonomi dulu ini nyong ya penduduk ya, jadi harap bersabar. Wih, daging sampai mentok teman-teman, 10.000. Oke, ini kebakar. Daging sampai mentok, kita banyak banget sih yang belum dikerjain teman-teman ya. Untuk terutama untuk rakyat gitu ya. Kita coba deh, kita bikin grocery di sini. Oke, grocery. Toko ini ya, grocery itu kayak semacam toko ini teman-teman ya. Aduh, kena lagi. Grocery ini udah di sinilah ya. Quick. Oke, ini layanin. Oke teman-teman ya, di sini gue minta dia ngelayanin ediknya itu apa, no freelance teman-teman ya, nggak ada makanan gratis teman-teman ya. Please reinforce your armies, President. We have enemies to our right, insurgents on. Oke. Wah, gila ini mah. Ini kacau banget nih. Service quality-nya 68. Tuh ya, teman-teman ya. Kita mesti bikin satu lagi grocery, teman-teman. Karena kita ngelihat ini benar-benar rakyat kita membutuhkan makanan. Tapi gue pengen taruh tempat grocery-nya itu yang bagus, teman-teman ya. Yang gimana gitu. Oke. Oke, gue taruh di sini deh grocery-nya nih. Oke, begini ya. Quick build. Ini grocery juga. Nah, di sini aduh, minus 13.000, teman-teman. Ya, jadi gua pengen kasih makan rakyat gua itu dengan baik ya, teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, kita lagi mencoba memberikan makanan yang terbaik buat rakyat kita, teman-teman. Aduh, minta pemilu lagi, ntar dulu deh. Jangan dulu deh. Suka pada minta pemilu begitu, teman-teman. Waduh, ekonomi gua kok minus 18%, minus 18.000, teman-teman. Ini pada enggak, ini apa? This is Canal Uno Business News. After discovering it was highly susceptible to cigar smoke, the mildew which has plagued Tropico was finally eradicated today. Meet Plank. Oke, Plank udah ada nih teman-teman ya. Kita waktunya bikin shipyard teman-teman. Shipyard butuh, wah, butuh duit banyak banget shipyard. Kita butuh ini dulu deh ya. Bah klinik. Klinik kita bangun. Oke. Wah, ini pendidikan ya. Ini penduduk nih pada mati kelaparan nih, teman-teman. Dari 500, oh banyak yang demo. Banyak yang demo, teman-teman. Surprisingly organized vandals have damaged civic buildings in Tropico. Not be alarmed. This is categorically not a rebel attack. Rebel udah di matiin teman-teman. Oke, surplus nggak nih? Nggak ada surplusnya teman-teman. Berarti ini ya, ini kita jual semua kali ya. Meat nih kita jual teman-teman, meat kita jual. Apa lagi tadi ya? Fish, 68. Wah, ini gila nih, 68% loh, bro. Kita jual 11.000, terus kita jual apa lagi ya? Fish ke ...68%. Oke, fish ya, ikan ya. Dan ekspor deh. Ikan kita jual, teman-teman. Satu bulan lagi kapal datang. Kita lihat berapa. 34.000. Mantap. Kita sekarang punya 34.000 teman-teman ya.
Ini gua akan save dulu dan kita akan lanjutin di video berikutnya ya teman-teman ya, karena gua mesti ada beberapa strategi yang gua mesti lakukan teman-teman ya. Apakah kita akan menambah lagi ini teman-teman ya? Ini kayaknya bagus banget nih. Apa the range ini teman-teman ya? Gua harus bikin yang banyak deh, serius. Karena apa? Kalau nggak ada the range ini kelabakan teman-teman. Ini bisa jadi ladder ya teman-teman, tuh lihat tuh. Di sini malahan ladder-nya yang kita kurang nih teman-teman ya. Ini kurang banget. Ya. Jadi teman-teman thank you buat teman-teman yang nonton. Sekarang juga gua ngerekam udah jam 1 malam teman-teman, waktunya istirahat. Jadi gue berupaya setiap sehari teman-teman ada 3 video tentang Tropico teman-teman ya. Jadi thank you buat teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Okay.